para chef, kita excited banget meniru gerakan dari XJKT48. Apalagi Chef Wilgos, wah gerakannya. Ini juga suka banget. Dia punya gaya andalannya, gimana andalannya? Iya, kalau gini kan, gitu. Kok agak-agak XJKT48 alias kakak-kakak senior. Sini yuk, jalan sini yuk. Seneng banget loh aku loh pengen ya. Pengen ikutan lari kan? Pengen banget udah lama. Gini-gini. Bener-bener gitu-gitu kita nanti ya. Tapi di sini juga sudah hadir bersama dengan kita loh. Ada juri-juri kesayangan kita. Ada Chef Wilgos, Chef Marinko, Chef Hideki. Kalau hari ini melihat penampilan dari Chef Marinka, udah kakak senior-senior-seniornya JKT48. Eka tua banget gitu. Asyik, lo tuh lebih kayak cocoknya kayak ibu ngantriin anak sekolah. Gak mungkin dong, Chef Marinka lebih dari itu, iya kan? Oke, apa kabar semuanya, geng? Baik! Gak ada yang berubah ya? Iya. Oke, kalau aku pengen tahu nih dari JKT48 gen berapa ya? Generasi satu. Bener-bener kakak senior di Indonesia ya, gen iya, satu ya. Kalau sekarang generasinya udah keberapa? 12. Oh, 12. Tapi kalian tuh udah berapa lama sih di JKT48 dari mulai masuk sampai akhirnya lulus? Coba dari Friska. 9 tahun. Melody? 6,5 tahun. Haruka? Kalau aku JKT doang 4 tahun, tapi sebelumnya aku AKB48 jadi totalnya 10 tahun. Wow! Ayana? Aku 8 tahun. 8 tahun. Ini katanya tuh kalau di luaran tuh ya orang pada bilang kalau masuk JKT48 itu susah banget loh, nggak gampang, bener nggak sih? Karena masuk aja ada seleksi katanya. Iya betul, ada betul, audisinya. Masuknya aja audisi. Ada audisi. Yeah. Tapi nggak susah kok. Oh nggak susah? Susah sih. Oh, susah. Orang kan bisa aja. Ya gampang-gampang iya. Susah. Karena latihan juga sangat susah ya? Lumayan, capek sih. Itu latihannya gimana sih tiap hari? Hampir tiap hari. Gak ada liburnya? Hampir gak ada. Ada sih kalau dulu. Ada sih ada, tapi hampir gak ada. Terus kalau misalnya sehari latihan tuh berapa jam? Banyak. Gak tahu. Pokoknya tiap hari 24 jam itu berada. Ya. Pokoknya dari misalnya kayak latihan ya, pasti dari sore ke malam gitu. Oh. Ya, jadi dari pagi sampai pagi. Nah kalau misalnya. Itu kalau syuting ya, Har. Itu syuting. Bukan pas manggung. Latihannya ngapain aja? Latihannya joget. Nari. Latihan vokal, latihan fisik juga. Iya. Terus kalau misalnya mau perform besoknya itu latihannya biasanya lebih intens dong? Betul. Yeah. Kalau mau konser tuh biasanya kita beresnya malam banget. Iya. Yeah. Oh gitu, jadi memang gak mudah ya. Betul. Itu kerja keras dan usahanya juga gak kaleng-kaleng ya. Benar-benar bercucuran air mata, keringat, darah, air mata, totalitas semuanya. Tanpa batas gitu ya. Gak gitu banget. Sih. Kayak gitu sih, Kayak gitu. Kamu tuh dari Jepang ya, Haruka kan? Iya. Oke, di sini kita juga ada chef. Iya. Kenal kita. Udah kenal. Boleh coba kita pengen denger dong kalau. Dia juga bisa. Kamu juga bisa, Yana? Aku blasteran Jepang Indonesia. Oh gitu. Oh. Sama kayak anaknya ya. Campuran. Coba ngobrol apa gitu pakai bahasa Jepang, kita pengen denger dong. Hajimemashite. Hajimemashite. Sukina tabemono wa?
sukina tapi mono. Itu artinya udah punya pacar belum? Betul. Sukina tapi mono desu ka? お寿司。Udah tapi lagi LDR. Betul. LDR. Oh, lu tahu sih? Tahu banget ya. Oh, lu tahu sih? Ada subtitle di sini. Tapi yang benar dong, artinya yang benar. Tadi pertanyaannya dia apa? Pertanyaannya suka makanan apa? Terus kita jawabnya sushi. Oke, oke. Kalau Sheffield Girls ada yang bertanyakan enggak? Aduh, belum ada nih. Tembakin langsung malu-malu dia. Dia beneran chef kan? Beneran chef kan? Beneran chef kan? Cuman jaga doang di sini. Lu beneran chef gak sih, Will? Satpam. Beneran dong. Satpamnya perang dapur. Satpamnya perang dapur. Ini chef gak kaleng-kaleng loh. Udah chef punya restoran juga. Tapi kok kita gak pernah diajak, jadi gak tahu. Nomor HP-nya berapa? Oke, oke. Ini kan udah bertahun-tahun ya di JKT48. Pasti punya gerakan-gerakan yang sangat berkesan, yang gak pernah dilupakan sampai sekarang. Kira-kira ada gak? Coba dari Melody dulu deh. Kenapa aku ya? Coba Melody dong, Melody. Kan center. Iya kan center. Oh iya, dia center. Dia center ya. Dia center dulu sih. Aku tuh suka banget Fortune Cookies. Oh iya. Coba. Ini centernya. Ini centernya. Ada. Jagonya. Oh, jadi masing-masing lagu ada senternya? Ada. Center tuh apa? Di tengah. Iya, itu saya paham. Tapi center tuh kayak mimpin gerakannya gitu. Semua ngikutin dia atau gimana? Gerakannya. Posisinya pasti nomor satu gitu loh. Jadi pentolannya. Bagian nyanyinya paling banyak. Paling depan kamera gitu. Bagian nyanyinya paling banyak. Gitu loh. Paling banyak di shoot. Tapi si Vidiki gak berhenti senyum deh tadi. Iya, benar. Hasil. Otomatis naik. Ini cahaya terang ya. Ya udah, ini aja deh. Gak usah berlama-lama lagi. Tunjukin dong ke kita dong gerakan Fortune Cookie. Wah, gerakannya. Dia juga suka banget. Dia punya gaya andalan ya. Gimana andalannya, Deki? Iya, kalau gini kan. Gitu. Kok beda ya? Oke, pemirsa. Kalau untuk urusan dance, nyanyi, ya udahlah. Mereka memang juaranya, jagoannya. Nggak usah diragukan lagi. Tapi urusan masak-masak, bisa nggak ya? Kita lihat nanti ya, tapi sebelum mulai masak kita uji dulu nih kemampuan kalian semua lewat games ya. Kita pemanasan dulu. Udah siap belum? Siap. Oke, kalau kalian mau langsung saja kita main games yang pertama, tebak bumbu asli. Oke pemirsa, jadi aturan mainnya di depan para juri kita ini sudah ada beberapa jenis bumbu ya. Tugas kalian adalah menebak satu persatu bumbu apa yang ada di depan. Oke. Kalian boleh mencium, memegang, meraba, meremas, terserah boleh dimakan juga boleh untuk dapat menebak apa kira-kira jenis bumbu tersebut. Baik? Baik. Kita mulai dari bumbu yang pertama. Silakan Haruka dan Ayana yang pertama. Apa aja? Satu. Yang pertama aja. Satu dulu. Cium, jilat. Cinnamon. Boleh. Cinnamon. Dirasain. Tahu lah ya. Cinnamon. Balik ke rumah nanti balik lagi ke sini. Balik ke rumah. Awas dicontek Melody sama Friska. Langsung sekarang Melody sama Friska silakan. Ayo ditebak itu bumbu apa yang pertama. Harusnya Melody sama Friska paham lah. Tahu. Karena ini adalah rempah-rempah kebanggaan Indonesia. Bener lah. Iyalah udah benar. Yuk, aman. Betul.
Oke, oke. Enggak, itu dulu. Satu. Langsung ditulis jawabannya Friska, ya. Oke. Tahan. Chef Ilgos, yang pertama tuh bumbu apa kira-kira ya, Chef? Jadi memang bumbu ini adalah bumbu yang paling sering dipakai di hidangan-hidangan yang manis. Atau bahkan untuk aromatik kalau masak daging-daging juga bisa gitu. Kalau makan Indonesia contohnya, kelapa tart. Pasti pak. Paham. Tahu dong penonton apa. Kira-kira sama nggak nih pemikirannya? Coba kita spill jawabannya. 3, 2, 1. Kayu manis. Chef Hideki, ada bahasa Jepangnya tuh. Benar, ada bahasa Jepangnya tuh. Coba samain sama nggak? Cinnamon. Gak? Saya juga Nuri. Coba. Cinnamon. Oh, sama. Cinnamon. Berarti benar dong ya jawabannya? Jawabannya adalah tepat. Cinnamon. Oke, sekarang tebak bumbu yang kedua. Yuk, okay. Melody sama Friska. Maju. Bumbu apa itu? Bener lah ini mah, bener lah. Oke. Confident. Langsung paham. Confident. Oke. Okay. Haruka, silakan Haruka sama Ayana. Kalau butuh clue bisa diomongin. Mungkin boleh satu clue-nya, Chef. Sering ada di campuran tembakau. Ini ada di Taman Safari. Coba saya tunggu nih lucunya nih apa nih. Gimana? Apa Safari? Udah tahu. Kalau belum tahu kenapa udah nyampe di sini? Oh, boleh di sana terus. Coba. Dijelasin dulu, Chef. Oke, jadi karakter dari spices ini lebih manis wanginya dan juga sering digunakan untuk menghilangkan aroma-aroma yang tidak sedap dari daging merah biasanya. Apa aja lah. Haruka, ini baru soal nomor 2, masih ada 8 lagi. Udah jawaban yang pertama aja. Oke. Emang ada berapa jawaban? Tawa. Langsung kita spill jawabannya. 3, 2, 1, let's go. Iya. Ini artinya apa? Nutmeg. Nutmeg apa sih? Nutmeg itu bahasa Jepang, ada iya. Kan? Jepang juga ada, tapi ini Jepang nggak ada. Ah, susah kalau nggak ada di Jepang, nggak kurang Jepang. Curang. Karena caranya di Indonesia. Curang. Kan Ayana orang Indonesia. Iya, Ayana di Indonesia. Enggak ya. Cuma setengah. Iya, ada tetap Indonesianya. Tapi jawabannya adalah? Cangke. Jadi salah Haruka sama Ayana. Bukan kita gak salah, kita gak tahu. Selanjutnya Haruka sama Ayana, bumbu ketiga. Tapi ini terkenal sih, Jepang juga. Sering dipakai buat jamu. Juga udah tahu ngeliat. Ibu pasti tahu lah. Ayo silakan. Aman. Langsung ditulis jawabannya ya. Spill dong, 3, 2, 1. Kunyit. Ah, ya benar. Yeah. Belum tentu. Belum. Kita lihat dulu nih, benar gak nih jawabannya kunyit, Chef? Kenyit. Bahasa Jepang ya. Sama. Ngkong. Silakan Melody sama Friska, bumbu yang keempat. Oke. Ini lomba apa sih? Lomba estafet? Buru-buru banget. Udah, tulis. Oke, langsung aja deh. Spill dong, 3, 2, 1. Tadang. Jahe. Coba Chef, jawabannya bener gak tuh? Bener. Shoga. Oke, lanjut Haruka sama Ayana. Bumbu yang kelima. Tahu nggak ini apa? Dipotek. Ini buat seberang. Potekin. Ini pasti tahu nah, ya. Biar tangan lu bau. Enak aja. 3, 2, 1. Tada! Kencur. Buah cerah. Buat seblak. Ayo lanjut, Melody. Sama Friska, silakan. Ini mah, ini yang susah diparut ya udah. Ya udah, aman.
Wah, cuman dilihat doang langsung aman loh. Langsung. Susah coba diparut ruka. Katanya. Apa ya? Ayo, apa ini? Mirip-mirip semuanya. Masukin hidung. Pernah ya? Pernah cium gitu? Pernah. Coba kasih clue-nya, Chef. Coba dibantu. Di rendang pasti ada. Dan kadang-kadang warnanya agak kepingan gitu ya warnanya. Yang suka kegigit ya? Iya, betul. Kita lihat dia jawabannya. Di spill dong. 3, 2, 1. Patokannya dia ya? Patokannya Melody. Dia nunggu jawaban lo dulu, bener atau enggak? Patokannya itu ya. Karena tadi kita orang Bandung, dia ngomongnya laja katanya gitu. Iya kan bahasa Sundanya laja ya, Lengkuas. Tapi yang jelas bahasa Indonesia adalah Lengkuas! Apa bahasa Jepangnya? Bahasa Jepangnya... Bener gak? Garangga. Salah? Ini apa? Enggak, ini cuma tanpanya aja. Oh. Kayak bener gak ya gitu. Okay. Gak ada Jepang ini, gak ada. Gak ada ya? Gak ada muru di Jepang. Jepang Asia Tenggara, kalian Asia Timur. Iya. Jepang Asia gak ada muru ya. Jepang terlalu kampung. Yaudah, lanjut. Ayo. Apa ini? Ini bisa dimakan gak? No. Jangan, kalau mentah tidak bisa dimakan karena itu toksik. Toksit. Kayak hubungan. Toksit apa sih? Toksik. Itu racun. Toksik seperti hubungan-hubungan itu. Silahkan Melody, Friska. Iya. Okay. Iya. Gak dipegang dulu tuh, Mel. Enggak tahu. Dia udah gak perlu megang, dia cuma lihat dong langsung tahu. Lama nih Kak Melody ke Friska. Lama nih. Sombong. Biar dilama-lamain aja. Tau gak? Iya. Coba di-spill jawabannya. 3, 2, 1. Kumiri. Haruka, bahasa Jepangnya apa kumiri. Itu? Kumiri juga? Gak tahu, kita tahu juga. Oh, gak tahu ya. Bahasa Inggrisnya candle nut, bahasa Indonesianya? Kumiri. Candle nut? Candle nut. Bahasa Jepang juga candle nut. Candle nut. Gak ada juga. Gak ada juga? Gak ada. Jepang nih kurang oke nih. Gak ada mulu. Oke, lanjut deh. Silakan Melody, Friska. Benar ya ini? Tapi kok bentuknya begini? Emang begitu. Apa ini? Ini biasa kita gunakan untuk bikin perkedel. Bechamel. Bahan ini ketemu dairy product ataupun cheese, enak banget. Kalau diparut jadi kalau diparut dia langsung serbuk dan bisa aromanya baru keluar. Tapi kalau dibelah sama aja. Ini tuh karena keras aja. Ada juga di sop buntut. Ya udah coba ya. Apa itu? Nggak tahu, bingung. Tunggu. Apa sih namanya? Apa itu? Ini enak. Ham. Oke. Soyang. Oke. Ya kan? Terima kasih. Apa ya? Apa itu? Sumpah ini kan? Gak boleh nyontek. Ditulis aja. Gimana sih kalian kurang tahu ya? Padahal kalian orang Indonesia. Iya. Apa ya? Dibales kan lu Mel? Aduh. Tuh, malu-malu tuh di depan TV orang Indonesia gak tahu. Apa ini? Ayo Melody. Udah. Bener. Oke. Tulis belum aja tentu, lah udah. Belum tentu dia bener. Enggak, kita benar. Oke, 3, 2, 1, spill dong. Apa itu? Nutmeg. Bahasa Indonesia apa coba? Pala biji, biji pala. Palanya biji, kasian. Jawabannya ya. Iya. Pala. Yeah. Kok kalian tahu sih? Oh tahu dong. Nyontek ya? Enggak, pura-pura gak tahu. Emang begitu, dia pura-pura gak tahu aja. Caranya. Ya. Oke, coba-coba. Berikutnya coba. Haruka sama Ayana, coba lihat. Lokok ya lo? Hai. Oke. Oh, dia tahu. Hebat lo. Oh, tahu. Hebat sekali lo. Langsung tahu lo. Apa dia cuma acting doang? Aduh, apa namanya ya? Di Chinese food banyak. Itu Chinese food. Banyak. Apa ini ayo? Iya tahu, di hotpot suka ada nih, hotpot Cina ada. Patrick. Namanya tapi ya? Nggak tahu, terserah tulis apa aja. Nggak terserah, lu aja. Nggak tahu. Terserah. Kamel tadi kalau masih lama kita pulang dulu nih. Ini gaya banget.
tuh, spill dong. Apa itu? Loktake. Loktake. Bahasa Indonesianya apa sih, Chef? Bahasa Indonesianya? Oke, jawabannya berarti bunggalawa. Bahasa Jepangnya, ya betul, loktake. Ini beda, beda. Itu kanji, ini hiragana. Oke. Okay. Kanjinya dong. Ih, sama aja. Sama aja. Baik, penonton. Pemirsa, ternyata ini ya Melody, Friska dan juga Haruka sama Ayana itu skornya sama. Jadi di bumbu yang terakhir yang ke-10 ini sebagai penentu siapa yang menang. Karena yang menang nanti bisa masak duluan. Sedangkan yang kalah, salah satu di antara mereka boleh berdiskusi siapa yang masak duluan sendiri. Baru nanti setelah 5 menit masak, temennya menyusul gitu. Jadi gak sama-sama langsung berdua masak. Baik, selanjutnya langsung saja Haruka sama Ayana. Ayo, terakhir. Last one. Ini langsung dimakan bisa? Apa? Oh, cukup. Ini bisa dimakan? Bisa dong. Sering sama sekali ini ditaruh di makanan Batak ya? Iya betul. Makanan Batak. Oh. Apa ini? Ini apa Uti kan masakan Batak? Betul. Ini kasih masakan, dong, ini masakan ini? Batak ini. Hmm. Dia itu kalau misalnya kamu makan itu lidahnya margitir-gitir. Tahu nggak? Kayak sih Jepang nggak ada sih. Iya kan? Ada. Ada kan? Ada. Di Jepang ada. Hmm. Orang Batak blasteran sama Jepang. Oh iya benar. Langsung bikin masakan itu. Oke. Okay. Ini aja dah enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Iya enggak tahu. Aku juga enggak tahu. 3 2 1 di spill dong. Pedes. Sancho. Ini asli dari Indonesia. Kalau Sancho itu kan Jepang walaupun sama-sama ijo. Ya? Apa itu? Oke, jawabannya. Andalima. Andalima. Ini ya tuh. Andalima. Bengok. Makanya bahasa Jepangnya sama sambal sambal andalima ya kan. Bahasa Jepangnya juga andaliman sancho. Sancho ya. Beda tapi. Sama-sama satu teman jenis, satu keluarga. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Beda. Tapi rasanya beda. Sekeluarga loh. Beda ya. Padahal tulisannya beda. Tapi kalau jawab orang Jepang jawab ya panggilnya andaliman sancho. Dari andaliman gitu. Tapi sancho. Sabar, sabar, enggak apa-apa. Sabar ya. Berarti skornya seri ya. Enggak ada yang menang, enggak ada yang kalah. Overall kayaknya sih mereka udah siap banget nih mau masak ya. BTW Melody Friska masak apa ya? Tapi di rumah emang biasa masak kan? Sebenarnya sekarang lagi jarang, cuman dulu zaman pandemi tuh masak. Oh, tapi pernah masak lah ya. Oh, masak dong. Haruka Ayana suka masak di rumah dong. Masak dong mereka. Rajin, rajin. Kalau orang Jepang dari kecil diajarin di sekolah. Masak. Oh, gitu emang bener ya, Chef Hideki? Betul. Ya, dari kelas 3 SD. Jadi mandiri banget sedini mungkin ya. Oke, pemirsa kira-kira masakan siapa yang berhasil mengambil hati para juri tercinta? Penasaran kan? Kita lihat setelah ini ya, hanya di Perang Dapur, kompetisi masak antar selebriti. Woo! Yeah!